Halo guys, bertemu lagi dengan Upin. Sekarang Upin ada di depan rumah nih guys. Tuh, itu rumah Upin tuh. Sekarang aku sedang ada tugas dari Om Sultan, menjaga mobil-mobil barunya Om Sultan, guys. Wow, di sini ada beberapa mobil yang baru dikirim dari luar kota. Sepertinya Om Sultan akan buka dealer mobil di kota ini. Dan mobil-mobil ini dititipkan di sini, guys, karena lokasi rumah Upin yang lumayan luas dan dekat dengan pantai, tempat pengiriman waktu perahu besar membawa mobil-mobil ini, guys. Wow, makanya dititipkan di sini, teman-teman. Coba lihat tuh, ada berapa mobil kah ini, guys? Ayo kita coba hitung, teman-teman. 1 2 3 4 5 6. Wow, ada 6 mobil, guys. Wah, suaranya ini begini aja nih. Oke, ada 6 mobil di sini, teman-teman ya. Kalau kalian lihat warna-warnanya ada apa aja nih? Kalian sudah tahu warnanya belum nih, guys? Yang pertama ini ada warna putih, teman-teman. Wah, warna putih dalamnya bagus, berwarna merah. Wih, keren ya. Terus warna yang kedua warna ungu nih, guys. Wih, coba kalian lihat warna ungu di dalam tempat duduk di dalamnya. Interiornya warna hijau, guys. Wow, keren. Nah, yang ketiga warna kuning. Ini warna kesukaan Upin nih, sama kayak baju Upin. Nah, yang bagian dalamnya nggak terlihat karena warnanya merah. Warna hitam, guys. Makanya gelap, nggak begitu kelihatan. Wah, oke. Yang berikutnya warna hijau. Ini namanya hijau stabilo, guys ya. Warna hijau ini dalamnya interiornya berwarna putih tuh, guys. Jadi kita bisa lihat di dalam. Nah, yang berikutnya warna merah nih. Wah, warna merah sama kayak warna kuning ya. Warna di dalamnya gelap. Aku tidak tahu apakah ini beneran hitam atau kacanya aja yang gelap. Sepertinya kacanya aja yang gelap ya. Terus di dalamnya juga sama warnanya, guys. Kalau nggak salah begitu ya, yang warna kuning sama warna merah ini warna di dalamnya sama dengan warna bodi mobilnya, guys. Cuman kacanya gelap jadi nggak kelihatan. Nah, yang terakhir warna biru, guys. Wow, warna biru yang bagian dalamnya keren nih. Warna merah, wih, keren, guys. Kalau kita lihat dari luar saja sudah keren. Warna mobilnya warna biru dan di dalamnya berwarna merah interior mobilnya. Wih, wah, jadi ada 6 mobil nih. Upin kali ini dibayar sama Om Sultan. Nggak boleh kemana-mana, guys, karena harus menjaga mobil ini dengan baik. Kita harus menunggu sampai dia datang. Aku tidak tahu dia datang jam berapa. Kita nggak usah tanya-tanya, yang penting Om Sultan mau bayar Upin untuk berjaga di sini, guys ya. Kalian lihat nih, Upin gak kesepian nih, banyak orang-orang di kompleks ini, banyak preman nih. Tapi mereka takut untuk merusak mobil ini, nanti Upin akan marah sama mereka. Oke guys, kalian lihat tuh, kalau dari belakang kita lihat, coba kita lihat dari sini. Inilah mobil-mobil yang akan, wih, keren ya, guys ya. Ada warna merah, ada warna kuning, ada warna hijau, ada warna biru. Seperti lagu Pelangi-Pelangi ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru. Wah, ini ada kelebihan warna ungu dan warna putih. Warna putihnya juga bagus, guys ya. Selain warna kesukaan Upin warna kuning, aku juga suka warna merah. Dan warna yang keren juga warna hijau ini, guys. Hijau stabilo. Karena warna ungu ini warna metalik, guys ya. Jadi dia agak-agak berubah nih. Ada beberapa bagian yang kalau terkena cahaya terlihat warna biru, guys. Karena ini warna metalik namanya. Ada perubahan-perubahan warna kalau terkena cahaya, guys. Wow, keren juga ya. Yang paling normal yang warna putih nih. Warna biasa, guys. Wah, keren. Keren-keren. Warna biru juga kelihatan keren karena interiornya berwarna merah, teman-teman. Sama kayak yang warna putih ini. Oh iya, ternyata yang di ujung dan di ujung dua ini dalamnya warna merah, guys, sama. Wih, keren. Sebentar lagi Upin akan datang ke sini, guys. Kita tunggu dia biar Upin nggak bosan menjaga mobil-mobil ini. Dia akan datang ke sini katanya.
Upin pesan, tolong belikan sesuatu biar kita bisa ngemil-ngemil sambil main di depan rumah ini. Soalnya kita bakalan bosan guys, lama sekali menunggu Om Sultan datang. Ini mobilnya ada banyak nih. Upin gak boleh tinggalin mobil-mobil ini, nanti dicuri sama orang. Kan di sini ada yang preman mencuri mobil guys, kalau dia datang bahaya nih. Upin bisa kebingungan. Aku bisa dimarahin sama Om Sultan nih. Wih, kalau dilihat dari jauh keren juga ya mobil-mobil ini guys. Wow, kalau dilihat dari jauh tuh keren guys. Wih. Oke teman-teman, kita tunggu sebentar lagi, Ipin pasti datang ke sini. Wah, aku harus menunggu di sini guys. Di dalam nggak ada mobil ya, Upin nggak lagi nggak ada mobil. Wah, ada guys. Upin lagi ada mobil ternyata di dalam garasi. Kok begini? Kenapa ini? Jadi aneh. Astaga naga. Upin panik guys. Gokil. Oke teman-teman, kita tunggu Ipin aja ya. Kita tunggu Ipin datang biar kita bisa main di depan sini nih. Upin dan Ipin cuma bisa main di depan sini guys. Kita nggak boleh main di tempat jauh. Mobilnya berisiko dicuri orang nanti. Nanti kalau ada yang curi kita nggak bisa untuk ngejar ya. Jadi Upin dan Ipin nggak boleh kemana-mana. Kita tunggu Ipin dulu guys.